Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, bagi satuan kapal selam, senjata pemungkas untuk menghadapi lawan adalah torpedo. Dan terkait torpedo yang digunakan armada kapal selam TNI Angkatan Laut, sudah tersebut nama Black Shark buatan Whitehead Systems Subasqui atau WASS Venemanica Company Italia, yang diketahui sebagai torpedo jenis baru dan modern untuk kapal selam Nagabasa kelas. Seolah menyambut rencana peluncuran keluarga terbaru Nagabasa kelas, yakni KRI Algoro 405, diwartakan TNI Angkatan Laut telah melakukan uji coba rudal Black Shark ini. Seperti dikutip dari TNI Angkatan Laut, disebutkan unsur Komando 2 akan melangsungkan uji tembak torpedo Black Shark dari KRI Nagabasa 403. Momen uji tembak torpedo dengan bobot 1,5 ton ini langsung disaksikan oleh Pangko Armada Laksda TNI Mentoro Yulianto yang memonitor dari atas KRI Sultan Iskandar Muda 367. Untuk lokasi uji tembak mengambil area di sekitaran utara Bali. Sementara jenis sasaran Black Shark belum diinformasikan lebih lanjut. Merujuk ke informasi yang dirilis Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI, kontrak pengadaan Black Shark telah dilakukan pada tahun 2013 untuk 24 unit torpedo. SIPRI menyebut periode pengiriman torpedo dari Italia tersebut ada di periode 2017 hingga 2018. Black Shark punya kemampuan long range dengan jarak luncur hingga 50 km dengan kecepatan maksimal 50 knots. Namun, sesuai kebutuhan operasi dan jenis sasaran yang ingin dihantam. Black Shark dapat disetting meluncur hingga kecepatan 52 knot untuk jarak luncur 22 km. Nah bro, gimana menurut kalian? Silahkan kalian saing tempur sendiri di kolom komentar ya. Saya pamit undur diri, salam tempur.